Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Alkindi Akbar. Gimana teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan PR-nya sehat semua. Oke, gue bersama Ogura nih. Ogura abis mandi ya. Dan macam seperti biasa menjadi sang ratu menjaga udang peluru ya. Dia juga udah mandi ya. Tapi sayang mataharinya nggak ada ya. Mendung tapi nggak masalah. Oke. Kali ini nih Ogura lagi membuluk banget teman-teman, lagi hitam ya, lagi menghitam nih dia. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman kayak gini, kadang-kadang pas lagi cerah kan gue suka foto ya, gue posting ya si Ogura ya. Gue posting, ih cerah banget, gimana kok punya saya gak cerah buluk kayak gini-gini. Ya, itu pasti semua iguana ada masanya teman-teman, dia ada masanya membuluk dan ada masanya mencerah. Jadi teman-teman santai aja, rawat aja, kasih makanan yang terbaik buat dia ya, dan yang paling penting mandi dan jemur ya, nggak masalah. Ini Ogura lagi ngebuluk, nanti kalau lagi cerah lagi pedes ya, pedes ya teman-teman ya, apalagi kalau habis shedding nih. Ini mau shedding loh, tuh mau shedding, ekornya mau shedding ya, mau shedding. Jadi kalau kena air dia agak nyerap ya, agak buluk no kepalanya ya, udah mau shedding ya, menghitam ya. Kadang-kadang dia kadang-kadang kalau lagi menghitam banget ya, hitam banget kepalanya tuh, hitam banget ya. Ya itu nggak masalah teman-teman, sebenarnya itu nggak masalah ya, nggak masalah, nanti bakal apa namanya, bakal cerah pada waktunya. Pokoknya teman-teman yang misalnya kan punya IG-nya, IG saya kok hitam membuluk mulu gini-gini, udah tenang aja, nanti bakal cerah kok ya kan, kan dia bakal lama-lama mutasi ya kan. Ogura nih dulu nggak merah kayak gini nih, pas beli nih warnanya hijau kayak cicak, terus ada kecepat-cepatannya. Ya lama-lama mutasi ya, jadinya kayak gini. Nah, mutasi itu teman-teman nggak bisa kita nentuin jadinya warna apa gitu. Kalau mutasi itu ya itu misteri banget, tergantung iguananya juga dan ada gennya juga gitu. Jadi kalau misalnya tentu ini nanti jadinya warna apa, nanti jadinya warna apa, coroknya warna apa, itu teman-teman nggak bisa nentuin seperti itu ya. Jadi itu dari iguananya sendiri. Jadi kita hanya membantu proses mempercepatnya melalui makanannya dan kasih makanan yang mengandung beta karotin yang tinggi ya, seperti wortel, buah naga gitu, untuk membantu pertumbuh apa masa mutasinya dia. Tapi juga mutasi juga nggak ada setiap iguana, walaupun udah disupport dengan makanan yang mengandung beta karotin yang tinggi, itu bakal apa namanya, bakal cepat mutasinya. Tapi ada juga yang lama. Jadi gini loh, mutasi itu ada yang lama, ada yang baby masih, aduh lepas, aduh lu, gue tangkap dulu ya. Nah, ini agak-agak ini, soalnya agak siapa, si Ogura itu udah jarang nyentuh ini ya. Nah, yo, jangan sampai terjadian kayak si Maca lagi. Ya kayak si Maca, gue tangkap ekornya apa namanya putus ya, kayak zaman dulu ya. Ya nggak masalah ya. Dia agak jampi kan, masih agak jampi ya. Jadi walaupun teman-teman udah mengasih makanan yang mengandung beta karotin yang tinggi, tetap lama ya, udah emang masa mutasinya lama. Ini kayak Maca aja gak mutasi, dia kalau lagi dijemur kayak begini aja nih baru ngeluarin belang. Kalau misalnya biasa ya belangnya hilang aja gitu. Jadi ada yang pas mutasi itu pas baru baby masih 2 bulan udah mutasi, baru 3 bulan masih mutasi. Ini Ogura 4 bulan udah mutasi, dia mutasinya bertahap, dia termasuk cepat kalau Ogura itu. Cuman ada yang umur sebulan juga udah mutasi. Jadi mutasi itu tidak bisa ditentukan waktunya dan ditentukan warnanya ya, jadi itu tergantung iguananya aja. Oke, nanti jadi gitu aja teman-teman ya. Jadi menurut gua mutasi itu misteri ya, jadi perubahannya itu kita nggak bisa menentuin, dan masa waktunya itu kita juga nggak bisa menentuin. Walaupun kita sudah support dengan makanan yang bagus, kalau misalnya emang mutasinya lama ya udah, kadang-kadang tuh mutasi itu ada yang di dewasa baru mutasi, ada yang di juve, ada yang mutasi, dan ada yang dari baby ya. Ogura itu dari baby ya, baby up itu udah mutasi dia ya, udah mutasi dia ya. Tadi kan warnanya jelek kan, kayak cicak gitu, hijau, warnanya hijau jadinya kayak gini ya. Jadi nikmatin aja teman-teman, nikmatin perawatannya, ngerawatnya jadinya gimana. Nanti kalau misalnya teman-teman emang ngerawatnya bener, kandangnya bersih, mandinya bagus, jemurnya bagus, insya Allah
bakal apa namanya, bakal cerah pada waktunya mutasinya ya. Ya kadang-kadang juga gue sukanya sebenarnya warnanya yang soft, nggak semerah-merah kayak gini ya. Ini lagi buluk tuh, lagi buluk banget nih. Tuh. Ya cuman gue nggak masalah ya, maupun minus juga nggak masalah. Oke, okay? Oke gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini mau loncat lagi nih ke bawah. Semoga bermanfaat. Oke, nanti gue pindah ke kamera depan dulu. Gue pindah ke kamera depan. Ya, ukuran nih masih jampi teman-teman ya. Gue untung di sini ya, gue ngerinya kan tetap naik turun ke bawah ke genteng orang ya teman-teman ya. Kalau macam gue masih berani lah ya. Udah dia udah nggak begitu larinya cepet, tadi aja sih mak si Ogura mau gue tangkap itu aja agak lari-lari dan gue ngeri banget ya, ngeri banget. Nyentuh apa ekornya lagi putus kayak maca, jadi harus hati-hati ya tangkapnya, jadi bikin nyaman dulu. Oke, jadi segitu aja, semoga bermanfaat teman-teman, dan semoga iguana teman-teman mutasinya jadi bagus semua. Oke, yang penting perawatannya dengan benar ya teman-teman ya. Ya kandangnya harus bersih, insyaallah kalau apa namanya kandangnya bersih iguananya sehat. Yang penting sebenarnya bukan mutasinya, yang penting iguana teman-teman sehat semua. Oke, gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap.